dan sampai kami sempat ya untuk prediksi waktu titik-titik rawan macet, terus nanti skema pengaturannya seperti apa. Ya, tadi saya sudah lihat ya rest area. Kita minta ada penambahan toilet ya kepada pengelola, beberapa rest area darurat di sana. Kemudian kita prediksi kepadatan arus itu mulai dari wilayah Jawa Tengah itu exit Pejagan. Itu karena semua wilayah Banyumas, Cilacap, Kebumen, dia yang dari Jakarta dan sekitarnya itu akan keluar exit Pejagan, kemudian masuk jalur selatan. Di sana ada flyover yang masih dalam pengerjaannya. Kemudian di sana juga termasuk rawan. Oleh karenanya kami minta juga kepada Kementerian Perhubungan bahwa mulai exit Pejagan sampai Banyumas itu juga menjadi rute larangan angkutan berat. Menjadi rute larangan angkutan berat. Mulai kapan itu? Kalau rute larangan angkutan berat kan 12, 13, 14, 15, 3. Tapi kan tidak semua ruas. Ya. Tidak semua ruas, hanya beberapa ruas. Nah, jalan Pejagan sampai Banyumas itu tidak termasuk. Nah, tidak dibagi dengan untuk exit Gandulan kan, ini kan juga untuk bisa untuk ya, di situ. Kemudian yang kedua, kepadatan akan di Kertasari. Karena yang tadi